Mana nih? Kagak ada yang nungguin apa ya? Iya nih, padahal tinggal satu, pulpen tinggal satu, buku tinggal satu, tisu tinggal satu. Katanya Bang Haji mau ngasih stok. Deh Bang Haji mah baik cakap. Nah, ini orangnya nih. Aduh, berat. Nah, ini isinya 6 lusin buku, 5 lusin pulpen, 2 lusin pensil. Semuanya 351. Nah, tugas kalian jualin di barang, untung 30%, ya. Saya tinggal nih, saya mau mandi. Mandi dan biar gak bau. Kamu ngerti gak, San? Aku aja kagak ngerti, MTK aku aja remet. Tenang, Dap, kamu gak sendiri. Aku juga gak ngerti. Halo sahabat edukasi, kalian jangan bingung kalau misalkan kalian akan berada nanti di posisi seperti teman-teman yang tadi. Nah, bagaimana menggunakan aritmatika sosial? Itu yang pertama kita harus pahami dulu, ada namanya untung dan rugi. Lalu bagaimana dengan persoalan harga jualnya, harga beli dan segala macamnya? Itu bisa kita hitung harga jual itu dengan dua cara. Yaitu ketika misalkan ketika kita untung. Ketika kita untung, berarti harga jual kita itu lebih besar dari harga beli. Maka harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan untung. Tapi kalau kita rugi, maka harga jual itu dia lebih kecil. Misalkan untung itu adalah U dan harga beli adalah HB, maka persentase untung sama dengan U per HB dikali dengan 100%. Dan persentase dari rugi sama dengan R per HB dikali dengan 100%. Dan untuk lebih jelasnya tentang aritmatika sosial ini, kita langsung saja menyelesaikan permasalahan dari Bang Aji dan kawan-kawan tadi. Jadi Bang Aji itu membeli alat tulis berupa buku, pensil dan pulpen. Buku itu dia ada 6 lusin buku seharga Rp216.000, kemudian 5 lusin pulpen seharga Rp90.000 dan 2 lusin pensil seharga Rp45.600. Kemudian dia memberikan kepada dua orang adiknya, dua orang temannya tadi, kemudian mengatakan bahwa ini harus kita jual dengan keuntungan 30%. Bagaimana cara kita jual sehingga untungnya 30%? Ya tentu harus ada yang beli. Kalau kita sehitung apapun, kalau tidak ada yang beli ya tetap tidak untung gitu. Nah, kita harus jualnya satuannya berapa nih sehingga kita untung 30%? Nah, untuk menghitung ini, kita harus tahu dulu harga per bagian, harga per satuan pensil, pulpen, dan juga buku. Yang pertama buku. Buku itu harganya Rp216.000, dibeli 6 lusin. 6 lusin berarti total buku itu adalah 6 dikali dengan 12 sama dengan 72 buku. Harga per satu buku adalah Rp216.000 dibagi dengan 72 didapatkan Rp3.000 per satu buku. Hal yang sama kita lakukan pada pulpen dan pensil. Pulpen itu ada 5 lusin, total pulpen ada 5 kali 12 sama dengan 60. 5 kali 12 itu 60 sahabat. Jadi 5 kali 12 itu sebenarnya 60 pulpen. Pulpen dibeli dengan harga Rp90.000. Maka harga per satu pulpen adalah Rp90.000 dibagi dengan 60 sama dengan Rp1.500 per pulpen. Lalu pensil. Pensil ada 2 lusin. Banyaknya pensil berarti 2 kali 12 sama dengan 24 pensil. Kemudian harga beli pensil ini adalah Rp45.600. Maka harga per satu pensil adalah Rp45.600 dibagi dengan 24 sama dengan Rp1.900. Nah, kemudian
Dari harga satuan ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita hitung untung 30%. Berarti untung 30%, untung dari setiap buku adalah 30% dikali dengan 3.000 rupiah sama dengan 900 rupiah. Untuk pulpen 30% dikali dengan 1.500 rupiah sama dengan 450 rupiah. Dan untuk pensil 30% dikali dengan 1.900 rupiah sama dengan 570 rupiah. Jadi harga satuan untuk semua barang yang ada adalah untuk buku 3.000 rupiah ditambah dengan 900 rupiah sama dengan 3.900 rupiah. Bisa kita bulatkan menjadi 4.000. Karena kembalian 100 itu agak susah zaman sekarang. Kemudian untuk pulpen 1.500 ditambah dengan 450 sama dengan 1.950 rupiah. Dibulatkan menjadi 2.000 rupiah. 100 sudah susah, apalagi 50 rupiah. Sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian untuk pensil ada 1.900 ditambah dengan 570 sama dengan 2.470 rupiah. Apalagi ini harus kita bulatkan menjadi 2.500. Sehingga sahabat edukasi, kalau kita mau untung 30% dengan barang-barang yang tadi, harga jualnya seperti yang sudah kita kerjakan. Berikut ada tips dan trik buat sahabat edukasi semuanya. Jika diketahui harga beli, HB, dan persentase keuntungan N%, dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 ditambah dengan N% dikali dengan harga beli. Dan jika diketahui harga beli dan persentase kerugian N%, maka dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 dikurangi N% dikali dengan harga beli. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang matematika, hidup ini akan semakin lebih mudah. Aritmatika sosial sangat berguna di saat kita melakukan jual beli di dalam kehidupan kita. Kita beli mainan jadi tidak ditipu, kita membeli snack tidak ditipu, dan kita menjadi orang yang siap untuk mulai berdagang sendiri. Nabung lah. Kan ada celengan. Ya kan itu zaman dulu. Zaman sekarang mau nabung di bank, bukan celengan. Biar dapat bunga. Bunga apa tuh? Bunga tumbuhan. Kan bunganya beda lagi. Deh, lihat ya. Misi Mas, ada yang bisa saya banting? Banting? Bantu Mas. Iya, bantu maksud saya. Salah. Mana banknya? Ini banknya. Mana celengannya? Celengannya di dalam. Celengan apa nih? Celengan ayam. Alala, ini Mas, teman saya sakit. Gimana ya? Ke rumah sakit ini Bang. Oh, jadi saya mau nabung nih. Kira-kira 6 bulan saya dapat berapa persen bunganya? Berapa persen ya? Saya kurang tahu, teman saya yang tahu. Nih bunganya. Bukan, itu tumbuhan. Ini baru bunga. Sahabat edukasi, menghitung bunga bank dalam satu tahun, bunga satu tahun itu sama dengan persentase bunga dikali dengan modal awal kita. Kemudian menghitung jumlah tabungan, berarti tabungan sama dengan modal ditambah dengan bunga. Dan menghitung bunga dalam beberapa bulan tertentu, tidak sampai satu tahun misalkan, beberapa bulan misalkan bunga 6 bulan, maka 6/12 dikali dengan persentase bunga dikali dengan modal. Atau misalkan bulan ke N, berarti N/12 dikali dengan persentase bunga dan dikali dengan modal. Dan untuk lebih jelasnya, kita perhatikan masalah berikut ini. Misalkan ada dua anak bernama Vina dan Zulfa ingin menabung di sebuah bank, masing-masing sebesar 600.000 dan 450.000 rupiah. Vina 600.000 rupiah dan Zulfa 450.000 rupiah. Jika bank memberikan bunga sebesar 8% per tahun, berapakah uang Vina dan Zulfa setelah 6 bulan? Nah, ini tidak sampai 1 tahun, berarti mereka akan mendapatkan bunga di bawah 8%. Yaitu bunga 6 bulan untuk tabungan Vina adalah 6/12 dikali 8/100 dikali dengan 600.000 rupiah, sama dengan 24.000 rupiah.
Dan bunga 6 bulan untuk tabungan Zulfa adalah 6/12 dikali dengan 8/100 dikali Rp450.000 sama dengan Rp18.000. Nah, selanjutnya maka tabungan Vina dan Zulfa adalah Vina sama dengan Rp600.000 modal ditambah dengan Rp24.000 bunga sama dengan Rp624.000. Dan Zulfa modalnya Rp450.000 ditambah dengan bunga 6 bulan Rp18.000 sama dengan Rp468.000. Itu jumlah uang mereka kalau selama 6 bulan mereka tidak mengambil tabungannya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupannya. Begitu. Selamat mencoba. Rasanya 100 kilo kan? Iya pak. Yaudah nanti kamu sekalian pindahin ke dalam ya, pindahin jeruknya. Pindahin kemana pak? Ya keranjang lah. Oh, ini rumah saya. Jangan, kenakan di kamu dong. Yaudah cepet pindahin jeruknya. Iya pak. Itu gimana jeruknya? Ini semuanya 95 kilo pak. Kok 95 kilo doang? 5 kilo kamu makan ya? Enggak pak, kan petinya 5 kilo sendiri. Oh, petinya. Ini kalau jeruk saya jual 10 ribu per kilo, kira-kira saya dapat untung gak ya? Saya kurang tahu dah pak. Tapi kalau bapak gratisin, pasti laku dah. Jangan gratis juga, saya dapat untung dari mana kalau kayak gitu? Kalau kalian membeli barang-barang di kantin, misal makanan atau apa, pasti di bungkusannya ada tertulis neto. Nah, di situ pihak produsen sebenarnya sudah menginformasikan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak ditipu. Memang ada namanya bruto, berat kotor, ada namanya neto, berat bersih, dan juga ada tara. Tara itu adalah berat kemasan. Dan ketiga hal ini mempunyai hubungan sebagai bruto sama dengan neto ditambah tara, neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah sekarang sahabat edukasi, kita lihat masalah pak pengusaha yang tadi. Dia membeli 2 peti jeruk. Masing-masing peti beratnya 100 kg tapi mempunyai tara 5% tiap peti. Kemudian dia beli satu peti itu dengan harga Rp800.000. Nah sekarang masalahnya adalah dia ingin menjual jeruk-jeruk itu 1 kilogramnya Rp10.000. Nah dengan langkah ini kira-kira dia mengalami untung atau rugi. Nah yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung neto berat bersih dari setiap peti. Karena taranya 5% maka neto tiap peti sama dengan 100 kg dikurangi dengan 5% dikali dengan 100 kilo ini sama dengan 95 kg. Jadi neto keseluruhan 2 peti adalah 2 kali 95 sama dengan 190 kg. Cukup berat untuk dibawa sama anak buahnya yang kurus tadi itu. Kemudian sekarang menghitung harga jual, harga beli dan keuntungan. Menghitung harga jual dengan menggunakan neto keseluruhan dikalikan dengan harga jual per kilo. Jadi hitung harga jualnya itu harga jual sama dengan 190 kilo berat neto tadi. Kemudian dikali dengan 10.000 sama dengan Rp1.900.000. Kalau jeruk 2 peti ini semuanya dia jual habis itu dapatnya Rp1.900.000. Nah, harga belinya 2 peti itu satu petinya kan Rp800.000. Maka harga 2 peti itu adalah 2 kali Rp800.000 sama dengan Rp1.600.000. Di sini kita lihat bahwa harga jualnya ternyata lebih besar dari harga beli. Maka dia di dalam kondisi untung. Untungnya itu berapa? Untungnya adalah Rp1.900.000 dikurangi dengan Rp1.600.000 sama dengan Rp300.000. Ternyata informasi-informasi dalam bungkus itu berguna untuk kita. Dan semakin kita belajar matematika, hidup kita akan semakin mudah.
kayaknya. Itu kamu pakai bolen. Ini kan rumah aku. Iya, sorry. Dok. Temen aku jalan nih nyari baju, pengen beli baju. Zaman sekarang ada namanya teknologi, namanya toko online. Ya udah, cari baju aku dulu. Cari. Ini aku nemu nih baju di warnanya nih lah nih. Wih, bagus bajunya. Iyalah. Diskonnya 40% tambah 5%. Oh, diskonnya juga ya? Yoi. Nah, tapi aku mau nyari yang lain dulu, siapa tahu ada yang lebih murah. Cari. Oke. Ini ada nih. Tuh. Bajunya warna-warni. Dia diskonnya 25% ditambah 20%. Nah, tapi kan tadi itu kamu diskonnya 40% tambah 5%. Iya. Nah, punya aku nih 25% ditambah 20%. Sama aja dong 45% juga diskonnya. Berarti ya, harganya sama aja dong. Ya kamu ngomong panjang lebar kayak gitu juga harganya enggak bakal berubah. Nah, ayo siapa yang suka mencari diskon-diskon di akun-akun jual beli? Hah? Atau yang sering menemani orang tua ke mall di akhir tahun cuci gudang atau pada saat mau menjelang hari raya gitu biasanya, atau libur panjang biasanya itu ada bunda-bunda kita tuh cepat gitu ya, sahabat edukasi, begitu ada diskon buat santri sampai panjangnya dari mall sampai rumah kita sendiri, bahkan diskon atau rabat itu adalah potongan harga. Nah, diskon ini biasanya dinyatakan dalam persen. Biasanya itu diskon 50%, diskon 25%, atau diskon 20% ditambah 25%. Nah, intinya adalah harga yang tertera di suatu barang itu ketika dipotong diskon, maka harganya menjadi harga bersih sama dengan harga awal dikurangi dengan diskon. Nah, sekarang kita lihat masalah yang tadi. Ada baju merek A berharga Rp300.000 dengan diskon sebesar 40% ditambah dengan 5%. Lalu ada merek B berharga sama Rp300.000 tetapi besar diskonnya adalah 25% ditambah dengan 20%. Untuk sekilas kalau kita langsung jumlahkan, maka 40 tambah 5 45, 25 tambah 20 45. Sama-sama 25%. Tapi apakah secara perhitungan matematikanya sama atau ada yang lebih murah? Langsung kita lihat. Untuk baju yang pertama, harganya adalah Rp300.000. Diskonnya adalah 40%, kemudian ditambah dengan 5%. Maksudnya adalah 40% ini adalah potongan harga dari Rp300.000. Kemudian 5%-nya adalah potongan harga setelah harga Rp300.000 tadi dipotong dengan diskon yang 40% di awal. Maka harga baju setelah diskon pertama itu adalah karena diskonnya 40%, maka harganya yang kita bayar cukup 60%-nya. Maka 60% dikali dengan Rp300.000 sama dengan Rp180.000. Itu adalah harga baju setelah dipotong dengan diskon 40%. Lalu harga baju setelah didiskon yang kedua, didiskonnya 5%, maka yang kita bayar adalah 95%-nya. Maka 95% dikali dengan Rp180.000 sama dengan Rp171.000. Maka harga dari baju A adalah Rp171.000. Lalu harga dari baju yang kedua, itu diskonnya 25% ditambah dengan 20%. Maka harga baju setelah diskon pertama adalah, karena diskonnya 25%, maka yang kita bayar 75%. 75% dikali dengan Rp300.000, itu sama dengan Rp225.000. Lalu kita dapat lagi potongan kedua, yaitu 20%. Maka yang kita bayar 80%. 80% dikali dengan Rp225.000, sama dengan Rp180.000. Maka harga baju yang kedua itu Rp180.000. Diketahuilah, maka kita tahulah harga baju yang pertama ternyata lebih kecil dari harga baju yang kedua. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang potongan harga, diskon atau rabat ini, maka kita jadi tahu mana yang lebih hemat, kita jadi bisa tahu uang kita cukup untuk membeli yang mana. Dan ketika kita menemani ibu kita di mall atau di tempat-tempat perbelanjaan, kita jadi bisa membantu. Mama, jangan beli yang ini, yang itu lebih murah gitu. Atau mama, jangan beli yang itu,
itu sudah dibeli orang lain atau apa gitu. Jadi kita bisa sangat membantu. Dan dengan belajar matematika tentu akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari.